Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Baik, pada kesempatan sore ini saya akan coba menjelaskan bagaimana placement mitra baru Vitrain agar masuk diagram jaringan kita sendiri. Untuk langkah-langkahnya, marilah kita simak video berikut ini. Setelah Anda berhasil login, maka pilih di sini menu komunitas. Di menu komunitas di sini ada pilihan placement. Klik saja placement. Ini udah berhasil masuk ke menu placement. Di sini ada nomor, tanggal, ID mitra, nama mitra, dan juga Excel. Maka di sini terada pilihan namanya proses di action sini. Maka Anda langsung pilih placement. Maka secara otomatis nanti akan diarahkan mau ditaruh di posisi di sebelah mana, kiri dan kanan. Silakan Anda pilih dan selamat, Anda sudah bisa placement mitra baru. Mungkin itu aja tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.